Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan panjang ke sejumlah negara. Sementara Apindo kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Informasi tersebut terangkum dalam Politik Ekonomi 24 Jam. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan luar negeri perdananya dengan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta hari Jumat. Lawatan luar negeri Presiden diawali dari Tiongkok. Selain ke Tiongkok, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris, dan sejumlah negara Timur Tengah. Selama kegiatan internasionalnya, Presiden memberikan instruksi ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kabinet Merah Putih untuk melanjutkan program kerja pemerintah.